Pasangan Wahidin Halim Andika Hazrumi resmi ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Banten terpilih. Penetapan berlangsung dalam rapat pleno Rabu siang menyusul ditolaknya gugatan sengketa yang diajukan rivalnya Rano Embay oleh Mahkamah Konstitusi. Kami berdua akan menjalin komunikasi dengan Pak Rano Karno dan juga Pak Haji Embay. Kalau saya melihat dalam konteks pembangunan Banten ke depan ini kan tidak bisa dilakukan oleh kami berdua. Perlu adanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat Banten. Tentunya di dalamnya ada Pak Haji Rano Karno dan Pak Haji Embay.